بسم الله الرحمن الرحيم. Nomor kaping bagian yunang lukang den perkulih apa hadin bil dunya ing dalam dunya. Wong sing wis gak seneng ring urusan dunya sama sekali perasaane. Walam yazad fi misli tilkal khudud fil akhirat. Nang ora sengit sapa wong bimisi hadin bimisi tirkan khudu yang dalam sepadanya mengkono-mengkono bagian bil akhirat dalam akhirat tapi no akhiratnya saya seneng ganjaran seneng suargo baltoma balik kepingin sopoma bil kurir yang dalam widodari saya kepingin melepung suargo wal kusur lan panggung-panggung ono suargo wal anheran panjene wong Arab gak tau roh pengawan ya ini suarko dianggap pengawan panjene milih sama setengah mati lampi roh pengawan-pengawan manfaatkan buah-buahan bahwa aidan zaidun bahwa utai wong aidan halemana zaidun se arani wong zuhud kita ini yo tapi no ono menungso wis pokoknya gak seneng belas urusan donyone tapi nah, dewe gak keting ring ganjaran-ganjaran no akhirat saya seneng suarko seneng widodari seneng buah-buahan surga itu saya diharani zuhud saya mending no Gusti Allah daripada yang lain padahal dewe kepengen suarko darung ibadah kepengen suarko pengen ganjaran pengen widodari tapi gak ngurusin dunia terus kalau pengen mlebu swarga saya diarani zuhud tapi zuhud ngene iki walakin nahu tapi ini zahidun zuhud ya udunal awal sakmur ini zuhud yang pertama tapi gak podo lho mbak yang zuhud pertama mau zuhud pertama karena suarga gak kepingin suarga gak kepingin ganjar mau kepingin Gusti Allah tak yang ini perasaannya hati ya. Iso tangan zaman alon-alon kadang ada iso tapi mek jam-jaman tapi lumayan wisan khususnya nalikane sholat wis aja di krono macem-macem aja krono ganjaran krono suarga tapi krono Allah tapi yang gue sama teman-teman urusan kepingin dunia ya sholat hajat jadi campur ke sholat raweh ya. Sholat hajat memang sholat untuk urusan dunia lelak uangnya ini penting kan gue sampein tapi notonya angel setengah mati sampai kaya apa ya caranya sampai iso ibadah krono Allah senajan gak suwi Sayyidina Ali rong rekah aja gak iso karena Allah dites kanjeng Nabi saya dina ali api-api wong on ibadah rong rekah sing karena Allah gagal saya dina ali niku lho iki ngene hadis sak Allah keterangan niku iki dene hadis-hadis ngono iku kangge perbandingan kula ceritane waladhi yatruku min hududi dunia al-ba'ad dunal ba'ad wallahi utai wong yatru kang ninggal no sopo alladhi min hududi dunia songko urusan-urusan dunia al-ba'ad yang setengah dunal ba'ad di orang setengah ini saya kira no saya kira jarno duit kuntek yang wis kanggo bangun pondok tapi tegale ojo ah itu di eman-eman kanggo sing liyo lagi ini kaya apa kan lagi kaya wong yatruku kang ninggal man ninggal alagi almalai duit dunajah ronararai pangkat padahal itu umur pada duit cek dadi petinggi bodoh ae
ngorbano duit cek oleh swarga. Nah, saiki gampangane oh sik gak krana Allah. Dadi ibadah sing krana swarga sik gak krana, tapi lumayan sik krana swarga. Konek krana swarga oleh swarga selama-lamanya. Tapi nek krana dadi petinggi, ya mek dadi petinggi pirang wulan iku, kadang durung sampe tutup wis dipecat. Ngene iki cah angel banget nonton niat ya. Nek iso niat berarti sukses sampean. Awiyat truk uta ninggalno sapa alani. Atau su ing kajembaran bil ape dalam mangan. Walaya truk lan ro ninggalno sapa alani atan jamul ing api-apian biziana ing dalam pakaian. Nek ono wong wis mangan gak enak ya wis pokoke ndel. Ya zuhud gak seneng mangan enak mudah entai-entai duit tapi kelambi apik senengnya setengah mati. Nah ini kifala istah ya istahiku muka orang kha'i ala di isma zuhud zahid yang arane zuhud aran geding ya bener geding panganan tapi ugal-ugalan pakaian mutlakon hale mutlak ditonton kabeh sampai engko iso sama iso lillahi ta'ala wong sing iso lillahi ta'ala berarti zuhud wis teman-teman krono Allah ibadahe wong anggap krono swarga lek krono al bukan krono swarga itu termasuk wong sing ibadahe gak krono Allah. Nah gak krono Allah kan diarani syirik ya kecampuran krono Allah campur krono suwargo. Eh sekira wadaro jatuhu bizuti utai daro jati aladi ibu ya pak ya utai daro jati aladi bizuhati yang dalam wong zuhud-zuhud ibu daro jatuman podo karo derajati wong ya tubuh kang tobat man kapok man anbakir maksi soal setengah kemaksiatan kita ibi yang dalam wongkang tobat tobat kapok tobat mek nyolongannya tok tobat deh tapi zinonannya gak tobat deh berdoai lumayan is kalong kalau nyolongannya kapok gak ilok tapi zinone atau nyolongannya is kapok tapi korupsi ini yang berlaku ini real tobat tapi tobat itu sebagian kelakuan langil ini lakuan untuk dunia kabe kemana aku sama ini jadi hakim kudu sana atau hakim kudu pinter karena hakim kudu betul-betul pinter agama ini gak ngomong yang melepun neraka hakim yang ngomong nonton dunia padahal Gusti Allah ini undang-undang Quran hadis sama ini hakim bilang-bilang sampai ini ya tidak menandang sampai kelas ngono nek dadi hakim. Ibadah krono swarga mbek ibadah krono Allah iku wis gak padha. Krono swarga mbek krono cek dadi petinggi gak padha. Izita ibin bita ibin dalam pira-pira kang tobat-tobat kabeh. Wawa zuhdun sohihun wawa utawi duwe ya wis di protes ya wawa utawi zuhud iku zuhudun sohihun zuhud kang sohih ya sik bener senajan saya kecampuran saya tidak mau terus sama-sama ditotok orang zuhud orang keting ring sa'liyani Allah tapi tingkat-tingkat kau yang mau mau kama anna taubata kau yang sak temennya tobat anba andir ma'asi sungguh setengah piro-piro maksiat-maksiat sohihun usah tobat yang mau kapok gak nyolongan tok tapi
Ini korupsi ini durung tobat itu ya sah. Tapi saya kurang sempurna kok gak tobat dan sekabian yang dosa. Sapa iso tobat sekabian di dosa? Tobat dan iko gak iki itu barang biasa. Tobat perasaannya adil kapok gak ilang. Inna taubata saat temen tobat ibaratnya aku tetembung antar kirmah dhurot sama nikah larangan-larangan tobat itu kan istilahnya kapok wis gak bakal ngelakoni iku malah itu harusnya kapok tapi larangan itu agak terus ini tobat itu piro kadang-kadang tobat kayak 10% atau 50% juga kaget bukan kok tobat itu kabeh larangan gak mungkin ngilangin ini sing angel notoni kula wazuto teh zuhud iku ibarat tata tembung antar ke mubah hati songoni kalau barang-barang kang mubah alatiya kang utawi mubahat yo hadzun nafsi bagiane nafsu. Nah, saya kena zuhud. Wis ninggalo barang-barang sing mubah. Padahal nafsu iki lho. Butuh barang mubah, butuh mangan, butuh ngombe, butuh sandangan apik. Tapi nek zuhud wis gak perlu mangan enak. Gak perlu sandangan apik apa anane bae. Pokoknya saya ngerti zuhud maknanya sengit sakliani Gusti Allah itu karena zuhud ini bisa sampai nih karek Gusti Allah tok itu buktinya la ilaha illallah itu karena zuhud angel banget dan ini sama sampai bisa buktinya ilallah baku makrifat ya. Cara gampangnya radio ini bisa cocok 97,2 muni ya ini itu radio TV sama juga begitu biasanya sama bisa betul-betul ilallah gak krono ganjaran gak krono swarga apamanya krono pak lurah ini karena ini zuhud wala yabut ayak diro fitar kibak din mubahan lan ora aduh ayak diro ingin tokoso sopo wong alantar ki bakdin mubahat yang atas ini gak setengah barang-barang mubah tuna bakdin ora setengah ini ku loh ini barang mubah loh gak perlu kayak barang haram ya bisa ninggal lo mangan enak tapi gak bisa ninggal lo kelambi api dulu yang kelas berat sampai kaya ngono iku kaya gak butuh mangan enak gak butuh kelambi apik kape korona Allah kamala ya put itu rame indur itu loh apa itu ayo tuh kru wis mau tulisan nandur itu gak tulisan sampai gak tulisan jauh gak usah saya nyatuk gak tulisan jelek kono ini ngaji gak rame ayo gak tulisan tembak nandur oh bilang pun dicekel gak apa-apa gorengnya cek tapok loh enggak apa nanti ya sampai hilang gara-gara pecah rawe dan duri pas zuhdu ibaratun antar ke mubahat wis mari ya ini sore iu pas zuhdu tae zuhud apa itu yang diharani zuhud ibaratun yaitu ini sorry biar mau tokoh ibu tokoh ibu biar tokoh ibu mau tak wajah ibu ini sorry pas sama bapak ibu uang itu ntar kama layak udhadika matanya kawatnya kantong dari mawa kamalayap ut kaya oleh ora aduh apa dalika mengkono-mengkono
fil mahburati mengkono layap utima fil mahburat dalam barang-barang kang dilarang wang muktasir utai wong kang sembrono alantarkin mahburat ngatasin tinggal barang-barang kang dilarang wang muktasir ikulah yusama ora den arani sopa al muktasir zahidan ing zuhud. Tapi nek kawan do, kena muktase ngalap cukup. Mes bagian tok barang haram sing ditikalno. Udurung kena diarani zuhud. Soalnya saya akeh barang haram sing saya dilakoni. Wa ingkana senajan ono almu ketasir wong kang ngalap cukup ya. Wajadu wajada teman-teman zuhud almu ketasir. Di makhdud yang dalam al-makhdud yang barang-barang haram senajan wis gak seneng iko tapi ini kapan saya akeh barang haram saya dilakoni durung kena diarani zuhud sing sempurna wansorofa andu wazata fil mahdur wansorofa andu wansorofa lan wa ingkana qazata fil mahdzur wan sarafa andur ana ane sisi mbeli wan ngedohi sapa al muktasir andu sangko al mahdzur man sisi diwolak-walik dhewe mau angel banget ini iki kena urusan ini. Walakin tapi al-adadu utai kebiasaan iku tuhosis hadal is bitar ke mubahat tuhosis iku nentokno mubahat ismi ikilah aran zuhud ya. Hadal ismi aran zuhud kok ini dari sini repoti gitu kita pergi lepok masih kita membingungi ini pak ini sekarang si tok tak bingungi jadi usmari hilang mana wal muktasir ala tarkil mahdurat lagi sama zaidan wa ingkana kot zahada fil mahdur wan sorban walakin al adatu ni ya walakin tapi al adatu te kebiasaane tuhos sosuno ya dan tentokno badal ismi aran ikilah zuhud bitarkin mubahat lawan ninggalo barang-barang mubah tapi yang ngono ya yang istilah zuhud itu wis gak penting no barang mubah tapi karena Allah fa'idhan nalikane layu sama fa'idhan nalikane layu sama gak diarani zuhud azuhud utai zuhud ibarat yang kita tembung anrohbatihi anid dunia anrobati songko sengite wong anik dunia songko dunia robah karena sengite udulan karena pindah ya akhir mari seneng akhirat kasing diarani zuhud iku foto ninggal lo ngedoi kesenangan-kesenangan dunia pindah tujuan seneng akhirat itu diarani zuhud misalkan gue kalau sampean waktu esok sampean buat guna no kanggo ngaji izuhud termasuk tadi kelas-kelas orangnya bengi sampai turute au anhu irilah utosong kolianing Allah udulan pindah
ilallah tuju maring krana Allah. Asale gak krana Allah, krana ganjaran pindah krana Allah iku arane zuhud. Rata-rata akeh begitu. Usahno supaya ibadah gak krana ganjaran, gak krana swarga iku belum lillahi taala, belum ilallah, bukan ilallah karena zuhud. Waya darajatu waya utawi ibarat ibarat az-zuhdi mendhuwure ya iku darajatul ulya, tingkatan kang paling luhur kanggone menungso mungguhe Gusti Allah niku zuhud. Ternyata zuhud ku dadak ngono. Makama fil ma'ruf makama yustaratu lan kaya oleh den syaratno fil ma'ruf ing dalam barang kang den sengiti hanya kuna khairan indau gak ja biru ya makama yustaratu fil ma'ruf fil ma'ruf ya bodoh barang kang den senengi ya ofeh nek an disengiti iku ayang kuna yang tau nomor ofeh ku khairan lebih bagus indau mungguwe wong apa sing disenengi sampai kelas akhir Gusti Allah. Kelas ringan ninggalo dunya brunoe krono akhirate nyerahno duwe krono swarga iku termasuk ya zuhud. Kelas apa ini iku zuhud terakhir wis gak krono swarga gak krono gak krono Allah marupai barang sing disenengi ya mawis tarut wong keten syaratno bil ma'ruf andul iki mboten syaratno apa dilucu iki bil ma'ruf andul barang kang den sengiti lho gitu saiki mo ma'ruf barang kang den senengi ma'ruf barang kang den sengiti mawis tarotu bin maru ayakuna yento ono makdurun alai ayakuna yento ono apa marhufah barang sing disenengi ya iku makdurun dikuasani diwalik gak popo ya ayaku namak duran alayi ingatasi tulis jubo wajah zahid ini wong sing zuhud alayi ingatasi azahid tapi ninggalo barang barang sing wong mau kuoso ini gak kuoso ya gak kena diarah zuhud wis aumoh dadi presiden ya ngerasa dadi presiden jadi petinggi PK wis aku mau jadi bupati aku tak krono Allah lah itu baru iso ini zaman iso jadi bupati ini maksudnya kan duit bareng ya zaman ini zuhud tak ninggalan waktu ku beang-beang tak gunakan kanggo mondok ae wane zuhud waktu ke waktu ini wis zaman kuasai ini syaratnya kudu mau zaman kuasa mondok kuasa ninggal fa'in natar kamalan fa'in taro kalamun tinggal maya tinggal sopo wong ya zahid ya mendoai wong ben zahid sopo azahid ma ing barang layak diru kang ora kuasa azahid ala yang atas ma mukhan ini kumukhan ninggal barang sing gak kuasa juga mungkin wis aku gak jadi menteri tak ngaji bele sama gak berjadi ada menteri ya jadi sing ditinggal lo itu tuh syaratnya barang sing dimampuni dikuasani kayak sampai ini ditinggal lo omah perlu mondok karena zuhud di bidang urusan ini aja nganggep zuhud masih tau dah zuhud itu syarat-syarat lo sampai terakhir bukan lo ilallah
ilaha ilaha itu semua tidak ada kecuali Allah arane zuhud. Ngomong gampang ya la ilaha illallah meraket no wange lho gampangan. Itulah gampangannya. Wabit targi lantaran ninggal lo. Mune kapan gak tepak kondo lo mocone gak patek katok. Wabit targi ya tabayanu zawalur robah. Lantaran ninggalo ya apa ya no jelas zawalur apa wasirnane seneng sampai ninggalo omah ibukti nek ilangi seneng omah diganti seneng mondok kamane nyerano duit pada duit disenengi demi untuk ganjaran itu zuhud di bidang urusan kelas ganjaran lumayan wong lak anggap tak zuhud itu masih tak bukan zuhud itu kelas-kelas mulai kelas kucing sampai kelas gajah lho walidhalika lalu kalau mengkono-mengkono gila kalau mengkono-mengkono ini payus taro tundure ya payus taro buden syarati kudungunu dadaan barang sing ditinggal kudu barang sing dikuasani. Ane gak kuasa gak diarani zuhud aneh-aneh bae. Demi ganjaran demi apa sak karepe. Kira dendawaken Ibnul Mubarak maring Abdullah bin Mubarak. Ya Zahid wong kang zuhud para api-api wong Ibnu Mubarak maka lang ucap Ibnu Mubarak Azza itu tau zuhud ku Umar bin Abdul Aziz itu aku ija adu dunia orang tekohu ing Umar adunya pondonya rohimah halimanut Fataro kamu kan ninggal lah sama Umar ha indonya Umar berarti itu rojo ya wih disongi duit tapi duit apa dibagi-bagi itu karena zuhud mereka apa dewa yang duit-duit wih gak ngurusi duit duit disedekah no kape saya cuma ganti duit kok zuhud aneh baik gak iso diarani zuhud termasuk sampai kelasnya noto pondok di toto kabeh wa amma anak-anak putai ingsun Ibnu Mubarak ifa fi madha ing dalam opo zahatu zuhud ingsun lalu kan di duit kok kanggo aku zuhud ngedoi opo kanggo duit ngedoi duit kanggo akhirat karena zuhud aku kan di popo kok ini termasuk ini kepedoman sampean maneh. Wa amal ilmu ana buta ilmu zuhud tentang ilmu ala diwa kang utai ilmu musmirun iku bisa ngetokaken nguwahaken sama maneh wong nguwahaken ngetokaken maneh nguwahaken gak penak ngetokno ya dal hal ya dal hal mare ikilah ingga ai haizuti wong iso zuhud mungkin duwe ilmu ngerti kaya diulangi ini ki baru dipraktek no wong dadi ngono sing diarani zuhud kaya apa aku tak mbukai no ilallah ya lo wong ini kak umpah kak tak mbukai no ilallah ya gak gampang bahwa utai ilmu iku al ilmu ngawurui bikaunil matruk kelawan anane barang kang den tinggal hakiron iku iku remeh to ino bil idofa kelan dibandingaken ila waktu maring barang kang den tombo rasaman wong zut kudu ngerti nek kapan ganjaran iku luwih mulya diwangi duwe
gitulah gampangane wong ilmu. Lampu duitmu kok gunakno kanggo ndolek ganjaran luwih mulya timbang duit. Tapi duit tak korbakno demi ganjaran. Yang ini sing kudu iso sampai kelas macam-macam lho. Sampai waktu sampean sirnakno perlu kanggo ngaji kaya ini termasuk zuhud imam. Nah begitulah gambarannya. Al ilmi tajir ya kaya ngertine wong kang dagang bi anna iwat khairun sak temene khairu minal mabe ijolane duwike maksude khairun kula bagus minal mabe timbang barang kang didol. Nikulo, kenapa barang modal sik oleh duit? Duit luwih apik timbang Tegal sing tak dol. Yarane zuhud ring Tegal, seneng ring duit. Pairop. Monggo seneng sapa atajir piye ing dalam iwat. Dadi seneng duit Tegale didol. Yarane zuhud ring Tegal. Ikulah teruslah sama urusan agama kok. Wa malam yutahakko gagal mu wa mautai barang lam yutahakko kang durung nyoto hagal mu'anlin kakde hagal ilmi ikilah ilmu lamita suwarna dientemu wa antazula yento sirno arrobatu opo barangkang dan senengi anil bayi songo dodolan. Ini kalau gampangannya yang ngurbakno duwike songo tuku barang mau berarti dhewek iku zuhud ringgone duwike mau gak seneng duwike tapi seneng ring dodolane tuku sapi suwali pedok sing dhisik mau sing dhisik kan ngurbakno Tegale demi duwe iku zuhud ring Tegal iki ana maneh iki apa ngurbakno duwike demi Tegal iku zuhud ring duwe ya. Disambung sampai engko krono Allah sampai ngurbakno krono swarga krono ganjaran demi krono Allah iku zuhud sing wis kelas kakap nih yang ini ki angin ini gak sama si noto dewe ini iso ngono balik sama iso dadi illallah dadi wali nih Gusti Allah mbukdakno krono Allah iku angele kaya ngono ku mau. Wes ndiyo. Ane kesuwen ngaji ya, kesuwen masih matane sampe ndo gak patek jelas. Bengi ngaji sampe jam setengah telu ngopi. Dadi aja nyalahno apa kebangetan. Kakean mandeng sampe gelambiar. Ini jurusnya kamata kunul jawahir nduri bil jawahari wala ali ya. Wala ali apa nih ya? Kamata kunul jawahir khairan wa abqa fisaji masalan itu anda itu yang gini ono bayang ono jauhi udah aja maka dalika ono bayang maka dalika man arofa maka dalika yukai mengkono ilmu tajir nanduri ya ilmu tajir man utai wong arofa kangawaru isopo man anama saat temani ganjaran indah lo kak ono ngersaning Allah
Iku pake niku langgeng. Ganjaran iku awet sampai triliunan tahun. Wa'alal akhir saat temennya akhirat itu khairan luwih bagus, wa'alal luwih awet, luwih tetep. Akhirat itu gak ada titiknya sampai miliatan tahun. Ayla gadol jadi keenaan akhirat. Ayla gadol jadi utawi keenaan akhirat. Khairan luwih bagus, fi anfusya yang dalam sejati ini, luwih akhirat. Wa'alal luwih tetep. Iku timbangane kenikmatan donya. Lawan donya dipikir dilemati gak digowo. Wis tak ndolek sugih nang akhirat. Mengko sugih nang akhirat itu selama-lamanya. Syarat iku kudu zuhud ning donya, ngurbakno donyane. Wis sampean ini iki. Samatakono kaya oleh ana aja wae rupa berlian-berlian khairan kuwi bagus. Wa'ala luwih tetep minas saji jin bang salju. Es masalah upamane ya tok milih berliane timbang es isi sajur kok berlian gak iso sampean gak milih es ngurbakno berliane lah iya mending nang donya ning ngurbakno akhirate iki bodho banget iki padha kare wong ngurbakno berlian demi es malah yak sulan ora angel ala maliki saji yang atas ungkang miliki salju baik apa dodol salju bil jauhir lan berlian wala ali lan piropir podo baya jawahir wala ali ya berlian berlian nah yang apa kaya apa ya salju didolah ya kanggo tuku berlian kalau salju iso ajur berlian gak iso ajur maksudnya yang dunia dikorbakno kanggo akhirate endunya tinggal mati gak digowo kok petentang petentang goblok goblok niku lah tima akhirate bah kada yupai mengkono mengkono bisa lu dunia agar dikatakan kau yang mengkono pun masalahnya terpotong doni mak duit misal mau misal dunia utai contohin dunia wal akhirat akhirat dunia akhirat yang ngono adunya utai dunia kasal si kaya es dunia kaya es nano kini gak ada es ya no Mekah nih no kakus musim dingin jadi es KB ya jeding-jeding jadi no Mekah ya wana na Amerika kono no Eropa al maudu visam si kang den sele ono sinar matahari ayo saya es dipanas dengan sinar matahari entek-entek tapi berlian dengan sinar matahari awet tak menggilap kekaruan berlian contohnya akhirat es contohnya dunia layak zulu orang bakal hilang apa salju bidauban yang dalam ajure ajure es mau ilang ingkirot maling apa entek jadi kune es di si telenok sinar matahari wis ajur sampai entek itu contohnya dunia tek duit piro le gitu pun tek wal akhirat atau tek akhirat ya kalau Jawa ini kayak berlian ya akhirnya kayak berlian kayak isontek nek sinar matahari berlian ya malah mencorong semenuku akhirat ganjaran itu kayak isontek masalah jungkir malah ngurusin dunia goblok goblok dunia kuntek mati gak digowo ayo saya ingin dulu akhirat nih sangat percaya Allah di lafana orang-orang rusak lahu ketui jauhar berlian gak iso rusak punah gampang ini tapi kok dikuatir yakin dan kira-kira kekuatan yang keyakinan keyakinan wal ma'rifah dan pengertian-pengertian bitafawut karena ora biar bitafawut ora podo tafawutnya baina dunia antara dunia wal akhirat sampai saya itu nyontok no
kaya apa ta contone donya, kaya apa contone akhirat. Iku sampean kudu iso ngono tadi. Donya akeh numpuk gak kan apike setengah mati lho entek mati gak digo akhirat. Gak iso entek. Ayo saiki ngurusin donya. Wis tuwa pisan goblok ngurusin donya tuwa. Ayo ngurusi akhirat. Begitulah gampangane. Wal akhiratu utai akhirat pinatunya wal akhirat terus ya mau wal akhirat akhirat kita kok kaduk ya nurul yakin wal makrifat bitahu pinatunya wal akhirat ya tepak ya ya wal akhirat akhirat takwa takwa rohbati firbai wal amu amalah apa hubungannya tapi kok dikuatil yakin wal ma'rifah bitawad bainat dunia akhir takwa rohbatu jadi apa dah kuatin rasa seneng baiknya dalam dodolan wal mu'amalah lan kerja hatta inaman sehingga sak temene wong oh ya kang kuat yakin apa keyakinan iman baiknya nafsi ya bi'u nafsahu ya bi'u dodol sopaman nafsahu ing nafsu iman wa malam bandan iman lalu sampai ngurbak nawa bandane demi akhirat ini orang yang mentali kuat kama kola kaya barang kangen diko sopa Allah Ta'ala innallaha sak temening Gusti Allah istara kutuku sopa Allah minal mu'minin sama wong mu'min kabe amrusahu ing jiwane wong mukmin sampean dituku Gusti Allah ayo saiki jasmani niku gunakno kanggo akhirat gunane apa nek kanggo donya mati gak diku wa minal mukam fusam wa amwalam bondone al mukminin bi anna lahum sak temene kedua al mukminin al jannah wa syurga Gusti Allah kudu wis gunakno ta wong mukmin bondomu awakmu kanggo tuku swarga lah gampangane aja nganti lho digunakno kanggo urusan donya digawe apa nek bondone awake ki ngurusi donya wong mati gak digowo ayo ke ngurusi swarga acarane kaya apa cara kene torekote torekot pendidikan ilmu sampean awak sampean dunia sampean guna no besok kanggo pendidikan noto TPG ibtidaiyah sapi turute summa bayana anna sohko taum robihah semua bayian nampak jauh rano sopa Allah anna sofka tohum sakta wani akat-akatane al-mu'minin robirah bakal badi nih temen-temen nyiku ngurbak no dunia ini kanggu akhirate lo badi ini gede tapi saya ngegak ya warak kabe kepentingan dunia ini dikeopo ayo saya ingin dolek akhirat termasuk sama ngaji dolek akhirat dari ini fakulah nanti kosa Allah Ta'ala pasta besiru bayi akumuladi bayi tumbi pasta besiru maka bunga siro kabe bayi aku jual beli siro kabe aladi bayi tum kang jual beli sirokabe bi kalawan ala ini
Nek kapan lho samane ngurbakno donyane dikituku akhirate. Wis bakal dadi wong bejo sampean kabeh mau. Kabeh roto kok petentang, petentang Cina Londo delok ta. Ngurusin donya kok bodoh banget Cina Londo, Cina Londo. Kali sama kok ora ono. Ora ono. Minal ilmi fi zuti illa ila yukta juten butono. Minal ilmi semua ilmu ngaji ini ki fi zuti yang dalam zuhud. Sampian harus mempelajari zuhud iku apa. Kan zuhud disebutkan ila Allah lho. Ila ila dal kontr kejobo mari ikilah kiro-kiro. Wis iki bae ta. Dur-dur ya bingung. Paling gak sampean sampai hadal qadar wa wa hadal qadar wa annal akhir khairun wa apa Quran ini saat temennya akhirat iu khairun luwi bagus wa apa lan luwi awet sama kutu mantep sih tak ini annal akhirat khairun wa apa ini akhirat itu luwi apik lan luwi awet ini dunia ya korat karit bakal bujat kok diurusi sampai elek menungso menungso kok bodoh teman itu no kata-kata annal akhirat khairun wa abqa ke Qur'annya makot ya lamu teman-teman ngawurwi dalika emang kono-mengkono hadal qadar sopoman wong layak dirukang orang kusoman ala tarki dunia yang atasnya ninggal londonya. Tapi akeh wong sing gak mampu ninggal donya ngurusin donya sampai akhirat lali. Ima lido fi ilmi ono kalane karena apa sih ilmu niman kenapa sih ngurusin donya be gak mikir akhir mergo goblok gak tau mondok gak tau sekolah madrasah ora SD SMP SMA ayo ngono. Ya mending nang donyane tok iku SD SMP SMA iku akhirat lali. Iku onone meyakini lan keyakinan iman kapate mantep di akhirat kapate iman iku ditonton mana lihat sampean tugase liwat ngaji wae ngene iki kene mbek liwat pengajian-pengajian lewat radio TV entek duit pirang-pirang lho. Tapi kanggo apa kanggo nyeritane menungso menungso cek ngerti lho samane lihat radio lihat TV kurang gampang ini dia terus emang kayak gini wa imma ya risti fa'isyawat han ono kalani krono listiva isyahwati fil hali alaihi listilai kuasifai listilai ilhajati listilai isyahwati kon oleh nguasani nafsu nafsu fil hal ing dalam sak naliko atau waktu non dunia ini kena fil hal alaihi yang ngatasi wong kenapa tuh sampai kok koyong ngono sampai kadung uripe nuruti nafsu nafsu gak karu-karuan mangane ngombene lambene pangkate mari urusan akhirate gak koman rontong tetep begitu lah modele wa kaunu lan anane wa kauni hiya lan anane wong makuro niku den pakso biya di syaiton ing dalam tangane setan lari ya kawan disetir setan hujat larat gak karuan oleh bro cakak atau itu entek lah itu ikulah kasarane ya mau kau apa disetir setan ya panjen nurutin nafsu nafsu setan itu merintah menungso melalui nafsu
wa imali tirorihi wis leren ganti matane yang gak pada katok jadi ketutupan yang ngaji karena kakean ngaji sedina suwengi sama nasi enom gak apa-apa kan setua aja Waman rosota hulu lau ya. Tapi siapa nak kuniti-niti man? Hulu lau eh hulu lekomar ya. Manggoni bulan. Manjilatal iklil ono panggonane bintang iklil. Wassalamualaikum sembahyang man rokaat erong rekaat bil fatihah kelan mojo fatihah. Waqauli ta'ala wa indahu mafatihul ghaibi wani kono ngersane Allah tepir pro kunjine alam-alam gaib sumakola banyak ucap man ya fattah ping arba umya watis an wasamanina 489 ya fattah ping 489 marotan ambalan. Bagaimana hasilnya kasur rizkumu kok akeh apa rizki ini man waduh gerojok gerojok wakasana bagus apa amalu kelakuannya udah diungapik kelakuannya wazana akluhu lan cerdas apa akaleman wakalemala cerdas bagus wanala muradu lan merkuleman muradau ingkang den karep noman kepingin apa kasil kabeh pengen jadi menteri, iso jadi menteri ini lah jagunane waman rosa dahulu lau sawan niti-niti man yang temur nih bulan waktu-waktu di titani kabe manjilatal kolep ono panggunane bintang kolep nih dino po, bendino gak podo lho ngaji kita jadi harus kudu mari ngaji kita perbintangan ya ini perbintangan harus ono sing diterjemah bahasa Jawa tukun ya ono pondok kene ono apa niki cero wassalam sembahyang man rokaat ini bil fatihah wakala dawe Allah tadi wajah mari moco fatihah rokaat awal sani podo wa anzalna minas sama ima ammu barokan panurono sopo ingsun Allah milah sama song langit ma aning banyu mubarokan kang den barokai wa ambat nabi jannah den mongko nyukul no ingsun Allah nyukul no bi lantaran mak lantaran banyu jannah den ibiroba kebun-kebun wahabbal khasid buah khasid buah khasid kalau macam rojo ini pas nge ini buah khasid ini wajah diwajo ayat iku mau mariku sumakola banyak ngucap man ya sodiku ya somadu ya sodiku ya somad pimpiro salah sami ati watis amwa isyirina telungatus songolikur ping telung atus songo likur marotan ambalan wassalamu alaikum salawat man ala nabi sallallahu alaihi wasallam mi'antan wa aslam ping 120 sholati sakarpi nalamu kumar kuliah mani kewiduk cocoknya Ariyasah alan mas Ariyasah ing noto menubah ya Ariyasah itu apa alan mas yang atasnya para musuh dari kata-kata roh isun riyasadun
waman rosoda utai sawan niti-niti man khulu laim manggonim bulan manggonim komar manji atas syauka ono manggonim bintang syauka wasolla rokata ini bil fatihah wakuri ta'am moco dawe Allah ta'ala mari moco fatihah wa'fu anna wa'fir lana warhamna wa'fu mugi nyepuro jenengan Gusti anna datang kita wa'fir wadawai ma'anya mugi nyepuro jenengan lana datang kita warham mugi melasi jenengan na'ing kita antau tanya kemaulana bendoro kita hansurna mugi nulungi jenengan na'ing kita alal kaumil kafir ngalah nomaran kaum kang bro kafir 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 ini ayat-ayat ini siji ini sawan kudu apal ini bisa diwoco timbangan yang nganggur isinya luar biasa jadi diapal ngomong ini terus diwoco kewiritan itu makna ini lah luar biasa jadi diusah sama di sepuro kabeh Pakalu Taala Dawei Allah Taala wakana hakun alaina nasrul mukminin di praktek dia wakana lan ono hakun ku temen alaina marang kita penasru mukminin nulungi wong wong mukmin kape temenan yo sami suku tu nulungi wong wong mukmin nulungi kaya apa ya macam macam coro di antara nulungi ngulang ngaji dengan anak-anak wong mukminin lo. Cuma pola banyak ngucap oman ya koyum ya koyum ya kemping piro mi'atan wasitan wahom zina 156 mi'atan satun sitan 6 hom zina seket 156 marotan ambalan ono mana ya oh ya kodiru ya kodiru ya kodiru ya kodiru mi'ata ini wa arba asyarota pimpiro rongatus padlikur arba asyara kok anu ta rongatus wa arba asyarota 14 ya tentu padlikur 14 marotan ambalan wa ya kohar ya kohar ya kohar pimpiro mi'ata ini wasitan rongatus enam beng rongatus enam waya kori buya kori pia pimpiro salah sama atin wa isna asyaro telungatus rolas telungatus rolas marotan ambalai kondomu konekani sopa Allah haja atau yang kebutuhane man ya wana soron itu ni Allahu ingman ala atai ngalana marang mungsoh mungsoh iman eh si praktekan yang mau yang penting kon niteni kuduroh lo zaman jambiro jambiro waman teh sapan rasa tani dini diman kululau emang gune komar manzilata naayim yang panggunani bintang naayim wasola rokata ini robil fatihah sembayang rok rokaat yangku fatihah mari moja surati wa kaulian dawe Allah Ta'ala Rabbana wasiat Rabbana Gusti Allah pangeran kita wasiat Rabbana kun lana rahmah kata pada ya gue no Quran ya mungkin kelali ya Rabbana kun lana rahmah wa ilma was Rabbana wasi'na jembarakan jenengan jembarannya kula saya sekabeng suci rahmatan wa ilman ing rahmat lan ilmu pakulian dawe Allah Ta'ala wa amma ingka naminal mukorobin waruhu waruhanu wa jannatu na'im diwajamane
Ma'ama ingkana lamun ono wong kuminal mukor robita sewang parek marah Allah ini sama dati wong sing parek karo Allah maruhun waroihanun wajan nadu na'im hajani podohaya rohun roihan is gondo kang wangi nubai lan suargo kang kenikmatan bisa dimaknani gondo coba yang wangi kesenangan-kesenangan ya kenek rohun roihan ini maknanya macem-macem apa jari situasi kebahagiaan-kebahagiaan ya kenek rohamane gondo waduh meroihan sumakola banyak ucapan ya rohman ya hanim ya rohman ya rohim ini atamar bin satu ambaran bagaimana hasilnya malamu kemerkulis sopaman maing para aroda kang arepno manhu ing ma opo sing sampean karepno kasih sedaya min umur dunya sanggo urusan dunya wal akhirat lan akhirat paman rasa takhulu lau manzilata al baldah ing panggonan baldah nek mumbulane panok apa baldah wa sholarok antaini bil fatihah wa qawli ta'ala wa kadhalika akhdu rabbika wa kadhalika lan kowe mengkono mung ail akhdu ya akhdu rabbika ida akhdal qura utai siksani pangeran sira nalikane Gusti Allah nyiksa ida akhdal qura wa ya dolima nalikane nyiksa Allah al-qura ing desa desa wa ya tai qura dolima ku ngani ngoyo lan desa ning ngani ngoyo kena corona ya inna akhdau satemene siksane Allah iku ahli mun loro banget ahli mun loro sajidun kang banget loro banget sumakola banyak ucapan ya syahid ya syahid ya syahid ya syahid ping salah simi ati ping telung atus ambalan marotan wakosotan nuju man di pusat no konsentrat tujono aduh emung soe man tujono emung soe wah si itu pada ditembak ayah dari yang dinding yang kemelaratan kerenteke pengen cek sikile pincang di kegeri loro karena mongko ono apa doror hasilah hasil doror fi halin dalam saat nalikowa malah ini nyantet lagi coba tak dianu ini ki soalnya falia taki pecewa dia man Allah yang kusti hati-hati lo ini kas kepepet gak kena sama dungu elek rimung saya mau cara dungu elek diantara ini orang mau waman rasul takhulu lahu manzilatat dapih wosin liti pas bulan manggun nono ing bintang dapih wassalala sholat manroh anta ini bil fatihah Qauli ta'ala summa taba alaihim liatubu ilallah wa tawwabur rahim summa taba alaihim mau kari-kari taba liatubu ilallah ini ceritanya Nabi sana kita harus hafal ya alaihim yang ngatasi kaum ya sok Nabi sapa ya ilingnya lihat tubuh saya tobat sama kaum supaya balik inna Allah saat temennya Allah iku at-tawab at-tawab ar-rohim inna Allah huwat tawab itu duduk salah bro tak itu saya salah banget nomponi tobat ar-rohim kang kasih sayang Nabi sapa ya kok lali ya. Sumangkala banyak ngucapan donga iki karo Nabi sing penting diwaca. Ya tawwab ya tawwab ya arba'a mi'ah. Ping 400 ambalan marah. Aman namo aman sapa man. Mingkul lima sapa subscribe kabeh barang.
yang kau kang wedi sapa man widini indan urusan dunyo wat dunia keliru urusan agomo wat dunia lan dunyo wal akhirat tan akhirat wis tongkas waman rasa takhulu la sapane kuni tiniti man iman gone bulan manzilat ba saat panggonane bintang saat para bintang sak dibalgo bin sak dibalgo jenenge bintange wasola lan sembahyang marok apa ini bil Fatihah lan ucap Fatihah wa qauli ta'ala rabbana afri alaina sabra wa sabbit aqdamana rabbana Gusti Allah pengeran kita afri mungkin ngesok no jenengan alaina datang kita sabra kesabaran ini waktu perang wa sabbit mungkin tepakan ya aqdamana dewa delamaan-delamaan kita ini sama juga ya silo ini ngaji delamaane wansur mungkin nulung yen ana ing kita al kaumil kafir ngalah marang kaum sing baru kafir kafir kabeh wa qauli ta'ala yusabbitullah alladzina amanu bil qawli tsabbit yusabbitu netepaken sapa Allah alladzina wong akeh amanu kang baru iman alladzina bil qawli tsabbit kelawan dawuh kang tetep fil hayati dunia yang dalam urip ono ing alam dunia wa fil akhirat yang dalam akhirati yudillullah al-zalimin wa yab'al Allah ma'ayasha wa yudillu nyasarakan sapa Allah az-zalimin e wong kang padha ngani ngoyongane kabeh wae falana gawe sapa Allah maing barang yasa kang kersa sapa Allah diwaca iku durung tutup sumakola panjang ucap man ya musabbit ya musabbit Gusti Allah kang tetepno ping pira ping kom saima ping 500 marta ambalan ping 500 ya musabbitu ya musabbitu hasilnya sabata muka netepakan sopa Allah bi umuri nampi apa urusan iman urusan itu tetap gak goyang bahkan ala onomani kemuhaban anduwene wibowo anduwene wibowo yang luar biasa mansuran turden tulungi Gusti Allah Mansuro wis ndak wabillahi taufiq wal hidayah waridu wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.